Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kebun Merdeka 007. Apa kabar sedulur semuanya? Semoga sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat POC pupuk organik cair yang berbahan dasar Air leri atau air hujan beras dan kulit bawang merah, kedua sampah organik yang berasal dari sampah dapur ini, sebenarnya memiliki manfaat yang sangat banyak bagi tanaman. Daripada kita buang, menjadikan sampah yang sia-sia, alangkah baiknya kita jadikan POC, kita proses, kita fermentasi, dijadikan pupuk organik cair. Tapi sebelum saya apa namanya memberikan tutorial selanjutnya, saya ingin sedikit memberikan ulasan mengenai kandungan dan manfaat dari kedua bahan organik ini. Menurut ini, apa namanya? beberapa artikel pertanian yang saya baca. Air leri atau air cucian beras ternyata mengandung unsur hara yang lumayan lengkap. Di antaranya mengandung unsur hara N, P, dan K. Nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, selain mengandung ketiga unsur ini, air cucian beras juga mengandung vitamin B1 dan beberapa unsur hara yang lainnya. Tapi saya akan membahas ketiga unsur tadi: N, P, dan K. Apa manfaat ketiga unsur ini bagi tanaman? Unsur N atau nitrogen, manfaat bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan daun. Kemudian P atau pospor manfaatnya untuk merangsang pembungaan. Kemudian K, unsur kalium. Ini manfaatnya untuk merangsang pembuahan. Tentu saja bagi tanaman yang memang memiliki buah. Nah kemudian untuk kulit bawang merah ini, kulit bawang merah ini memiliki kandungan ZPT, zat pengatur tumbuh. Khususnya ZPT kulit bawang merah ini sangat bagus untuk merangsang perakaran, jadi tanaman yang baru kita tanam sangat cocok, sangat bagus sekali kita gunakan ZPT dari kulit bawang ini untuk merangsang tumbuhnya akar. Nah, kedua bahan organik ini nanti kita akan fermentasi, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk memproses ini dijadikan pupuk organik cair. Yang pertama, kita membutuhkan ini: mikroorganisme lokal atau bakteri lokal. Ini sudah sangat familiar, sudah sangat mainstream, ya, di kalangan para komposer, komposer atau tukang bikin kompos, atau pupuk kandang. Ini sudah sangat dikenal di kalangan petani. Nah, bakteri lokal ini memerlukan makanan. Nah, apa makanan bakteri lokal ini? Saya biasa menggunakan tetes tebu sebagai makanannya. Sebenarnya ini bisa digantikan menggunakan gula pasir, tapi saya lebih senang menggunakan ini karena sangat mudah penggunaannya. Kalau gula pasir kan harus diencerkan dulu. Nah, nanti ke kedua unsur ini, kedua ini apa namanya? bakteri lokal dan tetes tebu, nanti kita akan masukkan ke dalam air beras untuk takarannya saya menggunakan ini air cucian beras sebanyak kurang lebih satu setengah liter nah untuk takaran bakteri lokalnya saya menggunakan tiga sendok saja sudah cukup kemudian untuk tetes tebunya saya kasih atau takarannya dua sendok 2 sendok makan ya Nah Mari kita akan proses Silahkan disimak baik-baik videonya. Kita masukkan dulu ini ya. Bakteri lokal atau mikroorganisme lokal. Dua sendok saja. Maaf, tiga sendok makan. satu dua tiga kemudian tetes tebunya cukup dua sendok Setelah kita masukkan bakteri lokalnya dan tetes tebunya, kita aduk ke dalam air cucian beras ini sampai benar-benar merata, supaya lebih mudah nanti ya proses fermentasinya. Kita aduk sampai merata. Setelah merata, kita akan masukkan ke dalam wadah. Nah, saya menggunakan wadah ini bekas air mineral. Nah, sebelum air hujan beras kita masukkan, kita masukkan terlebih dahulu kulit bawang merahnya ya, supaya nanti lebih mudah. Kita masukkan ke dalam. Setelah itu kita masukkan air cucian berasnya ke dalam botol. Nah, setelah kita masukkan semuanya ke dalam botol, kita kocok sampai benar-benar merata supaya lebih mudah proses fermentasinya. Nah, ini sudah selesai, tahap awal. Nanti kita akan simpan di ruangan yang tidak terkena sinar matahari bisa di mana saja. Jadi jauhkan dari sinar matahari. Nah, selama proses fermentasi ini memakan waktu kurang lebih tujuh hari sampai 10 hari. Nah, dua hari sekali kita harus membuka tutup botol ini. Karena apa? Karena selama proses fermentasi ini akan menghasilkan gas yang apabila tutupnya kita tidak buka selama 10 hari atau satu minggu ini busa lepas bisa meledak jadi harus kita buka dua hari sekali keluarkan gasnya sampai benar-benar habis setelah itu kita tutup kembali nah demikian cara pembuatan pupuk organik cair yang berbahan dasar air hujan beras dan kulit bawang merah Ini saya punya contoh hasil fermentasi apa namanya? air cucian beras dan kulit bawang merah. Ini sisa yang kemarin beberapa minggu yang lalu saya buat dan ini sisanya. Coba kita buka, seperti apa aromanya? Nah, jadi POC pupuk organik cair yang berbahan dasar air cucian beras dan kulit bawang merah ini aromanya sangat khas. Perpaduan antara aroma bawang merah dan tape. Nah, untuk takarannya, ketika sudah jadi proses fermentasinya, takaran pemakaian untuk pemupukan bisa dengan cara spray atau semprot, atau bisa juga disiramkan ke sekitar media tanam. Untuk takarannya sendiri, saya biasanya menggunakan takaran 100 ml ini dengan air biasa sebanyak 1 liter. Jadi teman-teman bisa dengan cara disemprot atau disiramkan di media tanam. Nah, saya sudah sangat sering sekali menggunakan pupuk ini dan sangat bagus untuk pupuk kesuburan tanaman terutama untuk ini ya untuk perkembangan pertumbuhan vegetatif jadi tanaman yang baru kita tanam beberapa minggu atau baru satu bulan nah menggunakan pupuk ini sangat aman karena ini organik tidak berbahaya bagi tanaman pun kalau kita menggunakan secara berlebihan atau dengan takaran banyak insya, insya Allah tidak tidak berpengaruh kepada tanaman nah, sekian apa namanya tutorial cara me, apa namanya, membuat pupuk organik cair dari sampah organik dapur, air cucian beras, dan kulit bawang merah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya channel ini berkembang dan lebih banyak info-info menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.